kan terjadi dari suami dan istri. Ini kan untuk suami caranya begini, kita pegang tangannya ya. Maaf nih mas. Terus ini kita pijat dari sini deh. Sini, terus melingkar ke arah jari kelingking. Jadi 18 kali. 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 18. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sini, titiknya. Sini mbak, ada titik sini. Ya, sini ya. Melingkar juga ke arah jari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Ini kalau yang tangan sebelah kanan. Kalau tangan sebelah kiri seperti biasa, sama ke arah kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 18 kali. Dan di sini juga. 1, 2, 3, sampai 18 kali. Kekuatannya manut mas, kalau kira-kira kurang keras ya, masnya bilang kurang keras gitu. Alangkah baiknya pijat titik kesuburan ini tadi dilakukan oleh istrinya nih. Pagi-pagi bangun tidur terus pijat-pijatan. Ngerti sih, sehat selalu. Semoga segera garis dua.